Hai, ketemu saya lagi dengan Andres di acara Hati ke Hati. Hari ini saya ketemu dengan seorang teman dari teman. Ya, oke. Jadi siapa dia? Coba kita ngomong dengan teman itu. Halo. Kenalin dulu dong, kenalin dulu. Oh, iya, enggak apa-apa. Hai. Nama saya Eva. Oh, namanya Eva. Ya, Eva. Nah, saya jauh banget nih datang dari Cengkareng, muter-muter, Pak ya. Muter-muter sini, sempat kesasar juga dari Tanjung Priok. Iya, betulan. Jadi salah arah, ngambil arah gitu ya. Oke, di acara kali ini saya akan berbicara tentang sesuatu yang saya suka sebenarnya. Fotografi. Nah, saya sudah dulu waktu kuliah itu di Mercu Buana, saya ada ambil PR kan. Nah, ada salah satu pelajaran namanya fotografi gitu ya, tentang fotografi. Dan kebetulan saya suka banget sama fotografi. Nah, kebetulan sekarang Eva ini seorang fotografer ya. Insya Allah. Udah lama, udah berapa lama menekuni ini? Sebenarnya kalau saya langsung pegang kameranya terus, misalnya secara komersil ya setahun ini sih. Tapi dari dulu udah suka main-main kamera gitu. Iya. Itu belajarnya dari mana? Otodidak. Belajar sendiri. Keren loh, Bu. Otodidak. Nanti saya belajar sama kamu boleh. Boleh, saya juga masih ya. Gitu masih. Ngomong-ngomong dulu kuliah di mana? Saya di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Di Bandung? Iya. Ngomong orang mana? Orang tua orang Sulawesi Selatan, tapi saya gedenya di Bandung. Gedenya di Bandung mana? Di Bandungnya mana nih? Bandungnya daerah Bandung Selatan ya. Maksudnya kalau daerah Soekarno-Hatta, Marga Cinta itu daerah situ. Soalnya saya sering banget ke Bandung, Pak. Kebetulan kemarin nih video yang sebelumnya itu video tentang DBM ya. Kalau kalian menyaksikan itu ada video DBM, diet enak bahagia menyenangkan. Itu yang bikin orang gemuk-gemuk jadi kurus. Kan saya masih gemuk. Lumayan lah segini mah. Segini enggak lumayan, lumayan buncit ya. Nah, itu kalau lihat videonya saya kemarin udah ke Bandung, main ke Bandung. Gue sering banget ke Bandung. Sering banget hampir double. Soalnya seneng ya, adem gitu, nggak kayak di Jakarta panas banget ya. Enak buat jalan, buat makan, adem banget. Terus, Eva pernah jadi guru bahasa Inggris ya? Pernah juga. Sama gitu loh, Pak. Ya? Saya masih sekarang masih guru bahasa Inggris. Oh gitu. Tapi Eva udah. Kalau saya sekarang ngajarnya anak aja cukup. Gimana tuh ceritanya? Tentang ngajar bahasa Inggris itu, jadi sebenarnya saya juga nggak ada apa maksudnya ilmu yang saya untuk mengajar bahasa Inggrisnya itu sebenarnya nggak ada. Ini jurusan apa? Jurusannya waktu kuliah, studi pembangunan ekonomi. Jauh ya? Kan gitu. Tapi namanya suka mau gimana ya. Jadi waktu SMA itu udah mulai belajar bahasa Inggris. Waktu itu di Bandung, namanya Lembaga Lia tuh. Oh iya iya. Iya itu sekarang, sampai ya. Dari kelas basic sampai selesai. Alhamdulillah itu sampai pas. Itu ceritanya. Itulah background bahasa Inggrisnya. Tapi emang suka terus mulai belajar ngajar bahasa Inggris itu ya. Mulainya setelah menikah di bawah Jakarta, kan kita nggak tahu ya gitu. Wah, ini aku harus ngapain nih? Sedangkan waktu itu memang suami belum mengizinkan untuk kerja full time. Oh gitu. Jadi nyari sendiri aku nih. Ngapain ya? Gitu kan nggak ada teman, nggak ada saudara. Iya benar. Terus nyari-nyari, kok temennya ada yang lagi buka tuh. Memberanikan diri lah. Karena pikir, wah mainannya masih anak TK ya sih, boleh lah gitu kan. Ya. Coba, ternyata menyenangkan. Jadi terus itu berapa lama? Ya sampai mungkin bisa dibilang sampai 5 tahunan lah ya. 5 tahun untuk mengajar di sebuah lembaga itu cukup lama ya? Iya lumayan, dari ngajar TK sampai ngajar akhirnya orang kantoran kerja, alhamdulillah bisa. Oke, sekarang balik lagi kita ke fotografi. Nah, awal mulanya mau terjun ke fotografi itu gimana? Iseng lah, sekedar iseng gitu ya, pakai HP lah ya, nggak pakai yang profesional bagaimana.
mana? Eh bukan pakai Beautify kan? Kalau Beautify ini kan penipuan ya. Oh, tidak apa adanya. Kan ya suka. Terus kebetulan memang sudah dari dulu sudah senang usaha. Aduh apa nih ya, usaha yang bikin sendiri gitu. Kebetulan orang tua juga menunjang waktu itu, jadi ada dana. Ini kamu buka usaha. Karena mungkin memang saya yang tidak bekerja full time gitu, jadi ya orang tua kamu aja deh yang buka usaha gitu kan. Nah terus cuman belum kepikiran apa ya suami seneng juga kebetulan fotografi ya. Oh ya. nyambung ya. Iya alhamdulillah. Jadi memang dia sudah punya kamera gitu kan. Oh, jadi betul. Dia menyarankan mungkin sebelum nikah udah suka foto-foto juga gitu. Iya cuman saya waktu itu yang nggak tahu ya. Dia tuh sukanya apa gitu. Biasanya kan kalau cewek kan stalker ya. Seorang stalker sejati. Dia lihat sukanya apa nih deketin. Oh jadi belum tahu ya. Itulah kita mah nggak ada proses ya terlalu panjang gitu kan. Jadi belum tahu banyak gitu. Nah setelah itu dia menyarankan fotografi itu adalah usaha yang istilahnya modalnya itu maksudnya kameranya sendiri itu akan selalu terpakai model apapun itu. Jadi kita nggak harus yang modalnya harus beli baru gitu. Katanya kayak handphone ya. Kalau ya, handphone kan dikit-dikit ada tipe baru gitu ya. Jadi, ini kalau kamera itu kalau udah bagus ya bagaimana kita seorang fotografernya ya. Iya betul. Lighting juga nggak terlalu banyak berubah gitu kan. Jadi sekali lagi gimana yang megang? Katanya sih begitu, ya enggak, kan mau secanggih apapun tuh gimana yang megang gitu, katanya sih begitu. Iya. Yeah. Jadi saya dikasih tahu gitu, disarankan gimana kalau mau usaha fotografi. Kebetulan ada temannya juga yang sudah terjun di bidang itu, membantu gitu ya, jadi saya sambil belajar dari situ. Oh iya, yeah. Gitu. Nama usaha tempat usahanya apa? Porte Photos Bio, alamat ada di bawah sini nanti ya. Di sini nanti saya kasih tahu. Iya. Jadi kalau anda di semua ini pengeluar hati ke hati yang mau foto pre-wedding ya. Pre-wedding, family, di baby born, family juga ada. Group, karena tempatnya alhamdulillah sekarang bisa agak luas ya. Iya luas, nanti lihat di footage-nya. Bisa dilihat di footage-nya. Itu lumayan lah buat kalian foto-foto ya. Yeah. Itu kalau misalnya bisa kasih tahu nggak itu dari mulai kisaran berapa sampai berapa itu harganya ya. Dari yang paling murah itu yang foto only karena hanya sendiri ya kadang biasanya orang butuh buat audisi buat lembar pekerjaan gitu, itu yang paling murah yang sendiri itu biasanya nggak pakai cetak. Nah terus yang mulai yang untuk family yang dari kecil itu 350 tapi itu sudah pakai up, sudah di foto di edit, sudah ada cetaknya juga. Jadi dari segitu sana nggak mahal ya. Jadi kalian kalau mau memang foto-foto mau pre-wedding yang atau family dan lain-lain bisa menghubungi Eva. Nomor teleponnya nanti saya cantumin di deskripsi. Terus kan ini kan baru setahun. Menurut Eva perkembangan fotografi itu gimana? Kan sekarang orang udah gampang banget tuh foto ya pakai HP aja udah bisa. Itu gimana menurut Eva? Kira-kira jalur kedepannya progresnya itu ya usaha fotografi menurut Eva gimana? Kayaknya tambah ini apa dibutuhkan orang gitu. Karena untuk menarik audiens yang banyak itu jadi gambar itu lebih banyak berbicara. Gambar, saya sih juga punya tuh gambar tuh bisa berbicara walaupun cuma diem ya. Walaupun tidak bergerak ya, tapi picture bisa kasih dalam gitu. Cara orang melihat gitu kan, foto yang biasa ya itu bedanya yang ngambil lagi. Foto misalnya masih begini sama misalnya kalau angle-nya berbeda, ya, perasaan yang melihat juga akan berbeda. Jadi itulah bedanya. Itulah ya fotografi. Nanti Eva ini akan coba foto-foto saya. Kita coba berbagai mimik mungkin diarahin sama Eva sendiri ya. Diarahin kita jadi keren ya. Tapi saya gini loh. Tenang aja. Bisa nggak kayak siapa jadi kayak Christian Sugiono atau berubah? Masing-masing lagi gitu. Ya minimal inilah dicerahin gitu ya. Oh, iya, kebetulan kalau saya memang dari edit dulu kalau untuk profesionalnya ya. Profesional.
Jadi saya ngedit dulu, belajar ngedit, habis itu baru fotografinya. Oh, dari gitu. Awal mulanya dari editan dulu. Ngedit dulu, jadi ngedit dulu itu mungkin ya lebih lama. Menggunakan Photoshop atau gimana? Iya. Photoshop atau apa ya? Oke. Yes, pakai ini dulu ya. Kayaknya apa nih? Gantengan ya. Nah, harus gini. Oh, mirip. Kekinian. Sip. Mirip enggak ya? Enggak kan? Sip. Ya ganteng enggak? Ceritanya ganteng ya? Ceritanya ganteng dikit. Pak, gua pengen lihat ini dong. Ini. Oh, lihat tempatnya. Iya. Oke, tempat-tempat kita mau kasih tahu kalian tempat-tempat bagaimana proses dari membuat foto. Ini ruang apa dulu yang dikasih? Konsepnya untuk yang elegan, agak glamor, pasti itu di sini. Terus ini pakaian ini buat model doang atau? Ini bisa juga untuk pre-wedding dan wedding. Oh. Iya. Gitu. Jadi misalnya kostumnya pakai ini nih, misalnya kalian pengen pakai kostum ini, jadi kita menyesuaikan. Oh, temanya, cocoknya konsepnya seperti apa ya? Jadi kita menyesuaikan juga dari keinginan klien dan kostumnya dia, makanya bagaimana. Jadi sudah all in. Ini kayak gini ya? Iya. Ini kostum masih banyak yang lain kan? Orang pilih-pilih, tergantung temanya ya? Betul, jadi kita menyesuaikan dengan keinginan klien, temanya seperti apa. Terus gimana lagi nih kita? Nah, ini sih standar ya, ada aksan, putih, pink ya, yang wajib, yang putih ya biasanya banyak. Oh, ini layar-layaran, iya, yang layar terkembang. Terus buat tonton ya, ini lighting-lightingnya ya? Buat lightingnya, iya. Lightingnya sini. Jadi kalau misalnya pencahayaan kurang, biasanya pakai ini ya kalau. Iya. Kita juga banyak kan pakai nanti yang nanti bisa kelihatan kalau pakai jendelanya itu yang besar-besar. Biasanya dibantu sama siapa, Pak? Saya kebanyakan sih sendiri. Sendiri bisa? Iya, insya Allah masih bisa handle sih. Wah, tapi kalau memang misalnya membutuhkan orang lebih, baru saya mendatangkan. Oh, gitu. Gitu. Nah, ini maksudnya apa nih? Ini kita ke alam nih. Ya, sinirnya begitu, tapi ya ini masih indoor ya. Jadi konsepnya dibikin seperti taman. Gitu. Nanti masih bisa lagi ditambah-tambah properti yang lain, cuma bunga dan sebagainya. Ini bangun ini berapa lama? Ini saya mulai membangun ruang atas ini setahun ya. Setahun? Baru setahun. Iya, saya sih beli yang baru. Kemudian berkembang jadi lebih besar gitu ya. Oh iya, insya Allah, amin, amin. Nah ini, kalau ini mah kalau ini buat foto ini ya, katanya aja. Yang buat bikin visa gitu ya? Iya, betul, untuk buku nikah. Kalau yang mau nikah dua kali juga bisa. Malah gini Pak. Jadi ini kalau yang untuk dekor di tengahnya nih, orang senangnya simple-simple, bisa pakai ini gitu. Biasanya kalau yang simple kayak ini apa sih? Buat apa biasanya? Biasanya temanya yang misalnya hitam putih, orang pengen yang kontras gitu. Yang simple misalnya ada juga yang seneng, aku ada contohnya di IG tuh yang pakai baju lurik aja. IG-nya di sini ada ya? Iya. IG-nya Eva, terus sama alamatnya yang saya cantumin. Iya. Okay. Jadi misalnya dia pakai baju lurik, oh saya pengennya yang simple aja gitu. Saya bantu propertinya dengan kursi ukir, saya kasih background hitam aja. Oh, jadi ini properti dan juga ya? Property, oh, iya. Gitu. Nah, biasanya temanya apa sih yang begini? Yang untuk Jawa tradisional, pakai baju kebaya batik, atau pakai itu. Oh, gitu. Iya. Sekarang kostum, kita lihat kostumnya. Kostum silakan. Kostum di mana, Pak? Di sebelah sini. Jadi kita juga lengkap sudah menyediakan kostum untuk cewek-cewek juga. Oh, gini. Iya. Berarti aku bisa di make up ya nanti ya? Oh boleh. Iya, ini kostumnya semuanya ya? Ya kostum ini kebanyakan untuk pre-wedding, maternity, gaun. Itu biayanya itu udah termasuk kostum-kostum ini gak sih? Betul. Atau ada biaya tambahan? Iya, jadi misalnya kita kalau yang klien milihnya paket, itu sudah termasuk. Oh. Kostum, background, silahkan pilih gitu, kalau yang dimasukin di dalam paket gitu. Nah kalau untuk make up pilihan, jadi ada paket yang non make up, ada yang pakai make up. Oh gitu. Ya, tapi hampir semua paket kami di sini sudah include pakaian untuk perempuan dan laki-laki. Laki-lakinya sudah tersedia juga setelan baju kebaya, baju skap, duri, juga ada. Iya. Lengkap udah ya? Iya, ini untuk ruang make up-nya ada juga. Jadi kita sudah disediakan di studio ini. Hai.
jadi ini ruang make up-nya. Terus kamera yang digunakan untuk kamera. Foto. Kamera. Ini yang simpel aja sih. Saya pakainya yang 70D Canon ya. Ini buat saya mudah banget. Ini kebetulan pakai penggunanya gampang. Lensanya yang aperturnya kecil ya. Jadi bisa nangkep banyak cahaya. Kalau tadi misalnya pengen belakang backgroundnya agak blur, aku pakai ini. Tapi biasanya yang sering aku pakai ini. Jadi ini kalau untuk kalau aku tuh banyak orang tipikal yang suka bikin makro-makro. Dia jadi kecil, yeah. Dibagusin gitu. Untuk ya, tadi kalau untuk video kayak gini biasanya lebih ke ini ya, ke wajah ya atau ya apa? Itu kalau untuk wajah itu biasanya portrait. Portrait ya, Tapi kan di sini kebanyakannya karena untuk matematika kan juga harus kelihatan perut kayak gitu kan. Oh, jadi enggak ya. Ke wajah banget enggak. Tapi buncitnya bisa hilang ya. Oh, gitu. Kalau misalnya mau diedit gitu banyak yang minta request. Oh, bisa ya? Kecilin dong paha saya. Oke, Kak. Gitu. Jadi sebelum diserahkan ke klien, kita minta revisi dulu, Kak. Bagaimana misalnya setelah difoto, diedit, kita minta revisi dulu sama klien sampai mereka puas benar sama hasilnya. Boleh coba enggak saya foto? Oh, iya, boleh. Oke, coba ya. Di mana? Patin dulu. Oke, itulah bincang-bincang saya bersama Eva dengan apa portrait untuk kalian-kalian yang pengen melakukan wedding foto atau yang lain-lainnya dengan konsep-konsep tertentu bisa menghubungi Eva di mana Pak? Di telepon 081-322-455-859. Yang penting budgetnya nggak terlalu besar ya. Oh, iya. Tenang aja. Kita menyesuaikan ya. Iya, kita menyesuaikan kok. Oke. Okay. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton acara kita dan sampai jumpa. Bye bye. You just walk right out the door. Don't want to do this anymore. Now I'm lost without you. You drive me crazy out my mind. How'd you do this every time? Now I'm lost without you. Used to be the one I talk to when I'm sad. Can't you see now tainted love is all we have? Our issues run so deep. Now when I try to sleep I feel so bad. I should leave and by the time it's the